Okay guys, welcome back to my channel, Atay S Channel. So pagi ito, kita ay no Imat Bintulu pagi ito. So kita akan review sayur-sayur yang ada di sini nanti dan jualan-jualan yang ada di sini. Terus tonton sampai habis video Atay S. Terima kasih. Ini keadaan di sekeliling kita, Imat dan rakan-rakan niaga yang ada di sini dengan jualan masing-masing. Tempat di depan Imat sekali. Ini stall anak buah saya di sini. Dia ada jual roti-roti tradisional dan juga kek yang dijual dia. Ini dia punya kek-kek yang terdapat di sini ya. Kalau nak order boleh PM saya, saya akan sampaikan kepada anak buah saya di sini. Ini jenis-jenis kuih yang ada di sini. Mana hari yang kau belajar? Ini satu lagi anak buah saya nih. Hai. Ini dia punya stall di sini. Ada banyak makanan di sini guys. Datang pergi ke Imat sini. Imat Tamu. Tamu Imat. Ini sayuran, ini ada petai guys. Satu mangkok kecil ni harga RM10. Ini siput tekuyung apung. Okey. Harga dia kita ada nampak di sini, ada jual obo-obo juga di sini. Petai, terong Dayak Sarawak. Terong Iban. Serai. Ini ada sayur-sayur di sini. Di sini guys, ini ada madu. Ini ada air tua. Air langkau pun ada. Lada putih. Aqua char. Penganan semut. Ini penganan semut, ini bahasa Iban dia penganan semut, penganan jala. Ini ke semut. Siapa nak boleh PM saya, nanti saya sampaikan kepada yang owner stall ni, anak buah saya sendiri. Order, kalau nak order. Dia punya harga pun berpatutan. Dan ada buat pengantaran juga pakai pos. Semua di sini. Ini punya, kita punya orang Dayak semua sini guys. Yang ada berjual di sini guys. Ini stall makanan. Makanan ini barang jualan dia, ada serai dekat sana tadi, ada cili hijau, ada cili merah juga, ada
ni Terong Iban, Terong Sarawak. Ni bemusut ni. Tinggal nak masukkan ke dalam kuali saja. Ini pakai sam ikan. Ikan masin. Dan ini guys, dia pun ada buat pengantaran ni. Ada buat pengantaran juga ni ya. Incaluk dia ada buat ni. Ni ada buat udang kering. Ya, anak udang ni. Orang panggil sini bubuk rangkai. Tomato pun ada juga di sini. Kuih, buah kuih pun ada ni. Chili green panjang. Ada juga di sini. Di sini pun ada kuih asli orang Sarawak. Di sini pun ada jual CEO Cafe, bermacam macam jualan di sini. Datanglah ke Imad bin Tulu, bersebelahan Imad bin Tulu. Ada jualan-jualan di sini. Barang makan dari sini guys. Oh, ini barang makan guys. Ini dengan Presa Dayak Iban yang di sini. Harga berpatutan, sedap makan di sini guys. Macam-macam dia punya lauk yang ada di sini. Nah, ini dia punya lauk. Ini ubud. Ini siput sedut guys. Nah, ini sedap nih. Wow, ini ubud. Eh, bukan, ini rebung. Rebung campur dengan sayur daun. Dan ini buah terung. Boleh sedap guys, sedap-sedap di sini. Ini ada dia punya acar. Pun ada di sini. Pelbagai di sini guys. Boleh pergi sini guys. Makan-makan di sini. Santai-santai kita. Nanti kita sambung video kita. Stay tuned. Welcome back to my channel, Apa Es Channel. So kita di pasar malam, pasar tamu malam. Kita nak tengok-tengok belacan bin Tulu. Ni ha yang dia jual ni, terubuk masin pun ada ni. Ikan-ikan masin, segalanya masin ada. Ni dia belacan ni. Ni guys, belacan bin Tulu ni. Sedap. Belacan bin Tulu, ori. Ya. Ori. Pula sendiri. Ori pula sendiri. Untuk satu orang ini ada kita punya 6. Yang kecil ya. Ada sago ataupun mulung ni yang kita buat untuk linut amboyat. Melana bilang amboyat. Amboyat itu adalah linut kata Iban. Oke. Okay. Dia ada jual ikan bilis.
Ni aku punya anak buah ni. Tapi dia ni mualaf. Dia mualaf. Aku belum lagi mualaf. Tapi nama dah mualaf. Ni betul-betul ni. Ini pelbagai yang dia jual ni guys. Carilah ini Zaini. Tujuh kan? Cindy Zaini yang ada di sini dia punya lot. Lot berapa? 135 guys ni. 135 dia punya lot ini. Kau orang carilah. Belacan dia ada, cencaluk dia ada di sini guys. Ini bukan belacan dari tempat lain. Ini belacan asal di Bintulu sini guys. Ikan bilis pun dia ada. Berjenis ikan bilis yang dia ada. Ini ikan terubuk pun dia ada dekat sini. Tenggiri masin pun dia ada dekat sini. Ini dia ada udang kering. Dia ada dekat sini. Ini dia ada sini ikan. Ini ni ha ha. Ini bubuk kering. Bubuk kering. Ya. Jangan tak pergi. Kalau pergi ke pasar malam, pergi tempat dia sini. Harga dia pun per harga berpatutan guys. Ya, jangan lupa pergi sini Zaini. Lot 135. Sotong kering pun dia ada sini. Sotong kering. Kalau datang ke tamu malam, jangan lupa datang sini guys. Pelbagai yang dia jual di sini guys. Ini tuan dia ni guys. Handsome. Ini gitaris sebenarnya ni. Tak tahu ni dia ni gitaris sebenarnya. Dia ni rock. Tapi sekarang ni dia tak rock lagi, tapi masih juga dia punya music masih rock lagi. Kalau nak belajar gitar, inilah orang dia. Remote cashless bos. Ini dia. Dia ada. Ini dia ada ni. Cashless ni. Tak payah bawa duit banyak-banyak. Nak berjual ke ni? Dia ada cashless ini guys. Jangan takut ada cashless di sini. Tak perlu banyak bawa duit banyak-banyak. Bawa kad, scan. Cukup. Pagi sampai petang. Wih ramai petani yang jual sayur ramai. Okay guys, thank you. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel Apai S. Okay, dadah.